Ambarawa, Buah Karya, Subagyo, Sastrowardoyo. Sebelum tidur, istriku menyulam di bawah lampu temaram. Sebuah bunga biru dengan latar kelabu yang akan diberi figura dan digantungkan di dinding. Aku menyempatkan diri mengikuti berita terakhir di koran yang belum dapat kubaca di pagi hari. Kami sudah lupa bahwa di kota ini pernah terjadi revolusi dengan kekejaman dan kematian. Keluarga lari mengungsi ke gunung, dan aku turut bergerilya mengejar Belanda. Berapa peluru sudah kutembakkan di malam buta menyerang musuh yang menghadang dengan senjata. Pikiran tegang, selalu oleh cemas dan curiga. Kini peperangan hanya terjadi di roman petualangan yang kubaca dan kulihat di layar TV. Jauh entah di negeri mana, nampak tak nyata dan hampir tak bisa dipercaya. Ah, biarlah kedamaian berlanjut begini. Semua bunga, dinding, lampu, kuri, dan istri terliput dalam kabut puisi. Suling mengalun menembus malam. Aku tak tahan lagi melihat darah. Puisi Kehidupan, Buah Karya Khairil Anwar. Hari-hari lewat, pelan tapi pasti. Hari ini aku menuju satu puncak tangga yang baru, karena aku akan membuka lembaran baru untuk sisa jatah umurku yang baru. Daun gugur satu-satu. Semua terjadi karena izin Allah. Umurku bertambah satu-satu. Semua terjadi karena izin Allah. Tapi
Coba aku tengok ke belakang. Ternyata aku masih banyak berhutang. Ya, berhutang pada diriku karena ibadahku masih pas-pasan. Berapa dahiku? Astagfirullah. Sujudku masih jauh dari khusyuk. Kutimbang keinginanku. Masih lebih besar duniawiku. Ya Allah, akankah aku masih bertemu tanggal dan bulan yang sama di tahun depan? Akankah aku masih merasakan rasa ini pada tanggal dan bulan yang sama di tahun depan? Masihkah aku diberi kesempatan? Ya Allah, tetes air mataku adalah tanda kelemahanku. Rasa sedih yang mendalam adalah penyesalanku. Astagfirullah. Jika engkau izinkan hamba bertemu tahun depan, izinkan hambamu ini mulai hari ini lebih khusyuk dalam beribadah. Imbangan dunia dan akhirat hamba seimbang, sehingga hamba bisa sempurna sebagai khalifahmu. Hamba sangat ingin melihat wajahmu di sana. Hamba sangat ingin melihat senyummu di sana. Ya Allah, izinkanlah. Lahir bulan Mei 1998, buah karya Taufik Ismail. Dengarkan itu, ada bayi mengeah di rumah tetangga. Suaranya keras, menangis beriba-iba. Begitu lahir di tating tangan bidannya. Belum kering darah dan air ketubannya, langsung dia memikul hutang di bahunya, rupiah 10 juta. Kalau
dia jadi orang kota. Dia akan mensubsidi bisnis pengusaha kaya. Kalau dia bayar pajak, pajak itu mungkin jadi peluru runcing ke pangkal aortanya, dibidikan mendosi. Cobalah nasihati bayi ini dengan penataran juga. Mulutmu belum selesai bicara, kau pasti dikencinginya. Demikian cerita kakek penjaga tentang pengunjung lelaki setengah baya berkemeja trilusuh dari luar kota. Matanya memandang jauh, tubuh amat kurusnya datang Museum Perjuangan pada suatu sore yang sepi. Ketika hujan rinai tetes-tetes di jendela dan angin mengibarkan tirai serta pucuk-pucuk cemara, lelaki itu menulis kesannya di buku tamu. Buku tahun ke-6, halaman 108. Dan sebelum dia pergi, menyalami dulu kakek Aki dengan tangannya yang dingin aneh. Setelah ketukun nama-nama, dia menoleh, lalu keluarlah dia, agak terseret berjalan ke tengah gerimis di pekarangan. Tetapi sebelum ke pagar halaman, lelaki itu tiba-tiba di pelabuhan kecil buat Sri Aryati, buah karya Khairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang-gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu, tiada yang berlaut,
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang menemu pucuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyusuri semenanjung. Masih penggap harap sekali tiba di ujung dan sekali selamat jalan. Dari pantai keempat setu penghabisan bisa berdekap. Sepuluh peserta sudah tampil semua. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang. Namun sebelumnya Dewan Juri akan mendiskusikan hasil penilaian. Mohon perhatiannya, acara yang kita tunggu-tunggu telah tiba, yaitu pengumuman pemenang Lomba Baca Puisi SMA, MA, dan SMK se-Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mewakili Dewan Juri mengumumkan pemenang lomba ini, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Tadi di jeda menuju pengumuman siapa yang masuk final itu ada beberapa yang bertanya pada Dewan Juri, terutama setelah diumumkan ya, kenapa saya enggak masuk final dan sebagainya. Sebenarnya dari 34 peserta itu bagus-bagus bacanya. Tapi mungkin begini, orang selalu bertanya apa sih yang dinilai di untuk lomba baca puisi. Kriteria yang umum, orang bisa beragam sebenarnya kriterianya, tapi yang umum bisa disebut misalnya artikulasi atau vokal, kemudian interpretasi dan ekspresi. Ekspresi ini menyangkut pula penampilan dan sebagainya. Lalu mana yang penting dari ketiga kriteria tadi? Semuanya penting. Tetapi kalau pada hemat saya misalnya, barangkali yang pertama dan akan memengaruhi yang lainnya adalah vokal atau artikulasi. Kalau vokal keliru membaca misalnya atau mengucapkan huruf yang tidak jelas, R-nya tidak jelas, tadi ada beberapa yang baca H juga tidak jelas, misalnya hamil itu bukan hamil misalnya, seperti itu nanti berpengaruh pada interpretasi. Tapi okelah, yang jelas 34 bagus-bagus semua. Kalau ada hanya 10 yang masuk final, itu sebenarnya mungkin perbedaannya sangat tipis. Juga 4 orang yang jadi pemenang, ya, satu juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan 1, itu juga perbedaannya sangat tipis. Bahkan antara juara 1
dan 2 nanti yang diumumkan itu, itu sebenarnya nilainya serupa, tetapi di catatan dewan juri itu ada beberapa hal kecil yang